bam bam muter-muter dia. Hey yo, what's up? Tunggu. Kamu belum subscribe ya? Kok belum sih? Aku tungguin deh tekan tombol subscribe yang di bawah ya. Sekarang. Iya, sekarang. Aku hitung sampai 3 ya. 1 2 3. Beneran udah di-subscribe belum nih? Serius, kalau belum subscribe, aku enggak mau deh lanjutin videonya. Soalnya aku bad mood. Masa kamu belum subscribe sih? Aku tungguin nih. Dan subscribe. Add satu lagi, klik tombol lonceng juga biar kamu nggak ketinggalan video terbaru aku. Thank you yang sudah subscribe. Sekarang kita mulai ya videonya. Halo teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Bull Gaming. Ya, jadi di kesempatan video kali ini kita akan bermain game Minecraft Android lagi, teman. Dan di kesempatan video kali ini sesuai dengan judulnya dan juga thumbnailnya, kita bakalan showcase sebuah addon mobase terbaru, teman-teman. Oke, jadi ini adalah mobase yang terbaru. Kemungkinan bakalan mungkin ini lebih smooth lagi dari yang mobase kemarin, teman-teman. Ya, oke. Jadi sebelum kita lanjut videonya, bagi kalian yang ingin subscribe, yuk subscribe dulu bawah ya, pencet tombol subscribe di bawah ya supaya saya semangat lagi bikin video lebih bagus dari ini. Dan juga di like videonya kalau kalian suka addon-addon atau video-video terbaru Minecraft ya. Oke, jadi di share ke teman-teman anda ya, supaya teman-teman kalian juga bisa bermain Minecraft seperti ini. Dan juga di klik lonceng notifikasinya agar kalau saya upload video terbaru dapat informasi dari channel Bur Gaming ini. Oke teman-teman, jadi kita bakalan showcase mobbench-nya yang terbaru. Mungkin saya sudah lama tidak bermain Minecraft ya. Mungkin udah 3 minggu lebih ya. Dan saya juga jarang buat upload video ya teman ya. Sorry banget yang sudah menunggu-nunggu video-video saya. Mungkin kemungkinan saya bakalan fokus lagi dengan YouTube lagi. Jadi kita bahas pertama teman ya. Kita bakalan showcase sebuah mobile ya. Pertama-tama kalian buka setting dulu teman ya. Nah, jadi kalau kalian mau download sebuah link mobase-nya, kalian langsung cek link deskripsi, saya sudah kasih dan saya sudah lengkapi semua. Dan situ juga ada file, ada sebuah caps dan juga ada namanya mobase, teman-teman ya. Alright, jadi kita bakalan jelas-jelasin ya, teman-teman ya. Nah, di sini oke, suaranya kita kecilin dulu biar supaya tidak berpengaruh dengan video suara saya, teman-teman ya. Oke. Jadi sini adalah Neo Player Animation versi 0.5 teman-teman. Ya, pembuatannya KID underscore SKY ya teman ya. Jadi ini dia mobase-nya update teman-teman ya, untuk versi 1.6 terbaru lah pokoknya ya, yang official baru keluar dari nggak kapan tahu kemarin atau ya, saya juga nggak tahu pokoknya ya. Saya juga jarang banget main Minecraft karena saya lupa banget ya. Oke teman-teman, jadi mungkin ya teman-teman kalian lihat dulu settingnya, karena settingnya ini buat memperhatikan kalian, maksudnya kayak misalnya membuat memperjelas ya teman-teman. Nah, di sini adalah resolution. Jadi ini resolution ini untuk kalian menggunakan skin apa ya? Seperti Steve, Alec dan apa ini? Aster. Ya, Aster saya juga nggak tahu, pokoknya ya itu termasuk skin lah ya. Oke, jadi di sini saya menggunakan Steve ya, teman ya. Jadi kalian tonton video ini sampai habis biar supaya kalian tahu cara pemasangannya. Karena pemasangannya ada di video terakhir atau di tengah, teman ya. Karena biar saya biar kalian nonton video ini sampai habis ya teman ya. Oke, di sini langsung aja kita showcase teman-teman. Di sini saya sudah pasang. Nah, setelah kalian pasang itu bakalan muncul namanya apa tuh? Namanya kayak semacam tulisan di pojok kiri ini ya teman. Di sini ada Neo Player Animation version 0.5 dan pembuatnya adalah KID Sky ya, teman ya. Nah, teman-teman langsung aja kita play teman-teman ya. Nah, di sini mungkin kita bakalan kasih nama mobase terbaru ya teman ya. Oke, setelah kalian tulis mobase terbaru dengan kalian mode kreatif lah ya, untuk mereview addonnya mungkin kreatif. Alos dai ya teman ya, kita buat wordnya. Jadi sorry banget ya, saya udah 3 minggu tidak upload video. Kemungkinan saya bakalan kedepannya saya bakalan rajin upload ya, mungkin gak bolong-bolong seperti kayak kemarin. Doain aja ya teman ya, biar supaya saya ya upload rajin ya teman ya. Kalian makanya kalian subscribe dan juga
juga like-nya ya temennya, banyakin biar supaya saya semangat lagi bikin video ini ya temennya, atau kemarin-kemarinnya atau lebih bagus dari ini temen. Oh iya, di sini saya juga terima kasih banget yang kemarin adalah 3 shader itu sudah mencapai 1,6 ribu viewers ya mungkin, dan juga like-nya juga banyak 200, makasih banget. Dan kemungkinan saya bakalan ngasih lagi shader-shader lainnya. Jadi shader-shader itu ada yang baru lagi, pokoknya ada yang lebih keren dari shader yang tadi, mungkin saya bakalan kasih nanti di next video teman-teman. Oke, ini kenapa nggak masuk-masuk teman-teman ya. Oke, jadi kita bakalan skip aja langsung mapnya teman-teman. Oke teman, jadi kita sudah udah masuk ke dalam wordnya. Entah kenapa ya teman ya, masuk wordnya itu agak lama banget. Mungkin ada semacam apa ya, Minecraft sekarang loadingnya lama banget gitu. Saya juga nggak tahu, pokoknya ya ini saya nungguinnya tadi berapa menit, mungkin ada 16 menitan ya. Ya lama banget gitu. Oke. Nah, oke teman, jadi langsung aja kita review mobesnya teman ya, daripada kita ngomong ngelantur. Jadi ya, oke. Jadi kita langsung aja ke kamera kayak gini ya teman. Kita setting dan kalian langsung ke video dan juga feedback. Dan kita bakalan lihat dari belakang dulu ya teman ya. Nah, dari belakang itu bedeh, bener-bener kayak mobes beneran, kayak gila bener-bener keren banget ini mobesnya. Dan dia itu bener-bener kayak realistis, nggak seperti mobes yang kemarin ya. Mungkin ini update-nya ini lebih memperbanyak kesalahan-kesalahan yang kemarin ya. Dan ini jalannya bener-bener nyata banget, maksudnya kayak bener-bener kayak di PC, mobesnya di PC bener. Itu kenapa itu? Buset. Wah, gila parah. Pembunuhan anjir. Waduh. Oke, jadi ini keren banget. Dan ini kalau misalnya kita loncat itu benar-benar dia ngelangkahnya lebih besar tuh. Lihat tuh. Langkahnya lebih besar dan mungkin keren banget ini. Apalagi kita jongkok, teman. Nah, kalau jongkok dia begini, kalau misalnya kita nonjok nih. Nonjok gimana ya caranya ya? Gimana ya? By the way, gimana ya? Oh, gini, teman-teman ya. Oke, kalau misalnya kita nggak usah jongkok dan kita langsung aja tekan layar kita, tekan layar kita dan tadi gimana ya teman? Teman lihat dia bakalan seperti kayak mukul-mukul pohon gitu, yang kayak survival gitu ya mungkin ya. Kalau misal kita terlalu teman, kita ambil dulu kampak dulu ya teman ya, ambil kampak atau pedang gitu ya. Kita bakalan cocokin sebuah ininya. Kita bakal ambil kampak. Mana kampak? Woi. Nah, kita sudah ambil kampak dan juga pedang dan juga crossbow. Kita bakalan lihat dia bakalan apa namanya? Gayanya atau apa sih? Kalau bahasa itu apa sih? Saya juga nggak tahu lah, pokoknya itulah ya. Pokoknya nah, kalau misalnya oh my god, benar-benar kayak asli, teman. Bam bam, muter-muter dia. Anjrot, gila bener-bener kayak bener-bener kayak di PC gitu. Saya berasa kayak main di PC gitu ya, kayak Minecraft Minecraft Windows atau kayak gila keren banget ini anjrot. Dia tuh bener-bener kayak muter-muter gitu ya temennya, pedangnya. Gila ini bener-bener, wah gila ini updatean mobes yang terbaru ini lebih keren banget dari yang kemarin. Waduh. Oke, sabar. Wow, pokoknya ini lebih keren banget dari mobes yang kemarin, teman-teman ya. Ini wow, kalian gila. Ini benar-benar kayak senjatanya itu goyang-goyang gitu ya, teman. Oh ya, teman-teman, saya bakalan cari seal ya, teman-teman ya. Seal ini buat kita cocokin buat kayak nah, kita bakalan taruh sini ya, teman-teman. Nah, holy shit, teman-teman, lihat teman-teman, kayak benar-benar kayak di PC, teman-teman ya. Oke, kita bakalan cari namanya kambing. Nah, kita bakal cari kambing. Nah, Bem, gila bener-bener kayak di PC temen ya. Holy shit man, di sini. Oh, di sini ada wolf juga. Munu, tadi lu matiin kambing. Oke, jadi kita bakalan lihat crossbow gimana caranya. Gimana nih? Saya juga enggak ngerti sih. Taruh, kita jangan crossbow lah ya. Kita bakalan ambil kayak panah gitu. Nah, ya, bow, kita ambil bow. Nah, kita bakalan lihat anjrot lo teman. Kalian bisa lihat ya teman ya, kalian bisa lihat. Oke, ini ada SMS lagi. Oke, kalian bisa lihat anjrot, kayak benar-benar kayak di PC dong anjrot. Ini kalau misal terbangnya, terbangnya dia melayang teman.
Oh, lisit. Tapi ini kayak ada ngebug ya, ngebug atau gimana? Pokoknya saya nggak tahu, pokoknya ini ngebug kayaknya ya kalau diterbangin. Ya dia mungkin yang pembuatnya itu lupa ya lebih teliti lagi ya pembuatannya ya. Tapi ini menurut saya udah bagus banget sih mobilnya, benar-benar kayak nyata banget loncatnya. Ini langkahnya pas lagi loncat tuh lebih tinggi banget, maksudnya langkahnya tuh ya keren banget tuh. Wow. Oke, jadi kita bakalan kamera depan temen ya, kita bakalan ganti kamera depan temen ya. Nah, kita bakalan ganti kamera front ya temen ya, kamera depan. Nah, di sini kita udah ganti kamera depan ya temen ya. Nah, kita bakalan lihat tuh temen, pergerakan antara tangan dan kanan kirinya juga itu bergerak loh. Anjrot. Apalagi kita loncat tuh, anjrot. Ih, gila benar-benar kayak gila ini benar-benar. Kalian buruan download link deskripsi, kalian ikutin cara-caranya di akhir video. Pokoknya kalian masang ya temennya, ini kalian nyesel banget kalau kalian nggak download temennya. Nah, di sini juga gila teman-teman, kalau misalnya anjrot benar-benar kayak di PC loh. Lihat kayak di PC anjir, muter nih. Gila. Apalagi kalau kita megang shield. Holy shit man, kalian bisa lihat ini benar-benar kayak PC dong. Kalian bisa lihat. Oh ya, saya juga mau ngelihat namanya pedang temennya. Pedang kampak. Kalau misalnya kalau pegang kampak itu seperti apa modelnya gitu. Nah, kalau megang kampak seperti kayak apa ya? Anjrot. Gak bohong. Ini keren banget ini. Sumpah ini saya Minecraft di Minecraft Android temen. Lihat modelnya itu kayak benar-benar dia megang kampak tuh ya kan, kanan kirinya bams. Gila. Ini bukan mob tapi addon teman-teman. Addon, bayangkan kalian bisa ikutin. Aduh gila ini benar-benar kalian. Gue mau bunuh kambing. Gila. Keren banget dah ini enggak bohong. Apalagi kita kalau misalnya motong anjrot kayak crot-crot gitu. Aduh gila. Pokoknya ini keren banget deh mobil ini benar-benar kayak benar-benar udah fix banget kayak benar-benar kayak mobil PC ya temen ya. Ini benar-benar kayak mod di PC ya temen. Ini fix parah, ini parah banget. Dan ini jalannya juga beh lebih tinggi ya longkapannya ya. Langkahnya wow. Kalau misalnya kita berenang gimana ya? Kalau berenang holy shit man, kalau kita diam dia juga bet kaki kanan kirinya juga gerak dan tangannya juga gerak. Dan kalau misalnya kita nyelam bam, lihat teman-teman, kalian bisa lihat lebih nyata dong. Kalau misalnya nyelam gimana ya, nyelam dong. Nah, nyelam. Holy shit man, kalian bisa lihat ya. Kalian kalau nggak bisa ngeliat berarti kalian buta teman-teman tuh. Oke. Jadi wah gila ini keren banget ini mobilnya. Oke teman, mungkin ya saya reviewnya segitu aja. Mungkin kalian bisa review sendiri nih mobilnya, ini benar-benar keren banget. Ini udah fix banget kayak mobil kayak mod di PC atau di laptop ya mungkin ya Windows. Dan ini keren banget, mungkinnya kalian nggak nyesel kalian download. Kalian buruan download link deskripsi, saya udah cantumin ya temennya capsnya juga. Nggak tahu, saya juga udah pasang caps pokoknya ini, dan entah kenapa capsnya nggak ada gitu di belakang saya gitu ya. Oh ya, pokoknya gitulah ya. Oke, mungkin segitu aja videonya. Mungkin kurang lebihnya kalian bisa review sendiri ya temen ya. Ini keren banget, kalian bakalan nyesel kalau kalian nggak download tuh. Ini benar-benar kalian rugi kalau kalian nggak download gitu. Ini cocok banget untuk kalian di survival, untuk kalian main mob kayak jadi saya bakalan cari namanya addon kayak apa ya, comms alive ya mungkin ya, comms alive ya, saya bakalan cari comms alive dan juga saya bakalan gabungin untuk mobes ini ya. Mungkin next video mungkin saya bakal cari dulu ya temen ya. Oke teman, mungkin segini aja videonya. Mungkin kurang lebihnya kalian bisa review sendiri. Kalau kalian suka sama addon ini, kalian bisa pencet tombol subscribe dan juga like videonya dan juga share ke teman-teman Anda. Semoga video-videoku ada yang bermanfaat, teman. Oke teman, thank you yang sudah nonton sampai habis. Kalian bisa share ke video-video teman-teman Anda biar supaya teman-teman kalian bisa bermain Minecraft seperti kalian juga. Oke teman, segitu aja videonya. Burgaming pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Peace, bye-bye teman-teman.
Right. Oke teman, jadi kita akan cara pemasangannya teman ya. Oke, jadi pertama-tama kalian download aja yang saya kasih di bawah link deskripsi. Di situ ada dua file, namanya NPA dan CAPS. Oke. Dan kenapa saya harus membuat sebuah cara pemasangannya? Kemungkinan kalau kalian tidak ikutin cara-cara ini, kemungkinan mobilnya bakalan ngebug teman-teman ya. Yang misalnya seperti kayak nggak sesuai dengan video saya mungkin, dan mungkin pasti ada yang komplain gitu ya. Kenapa saya ini saya ngebug? Jadi kalian ikutin aja cara-cara berikut ini, karena ini memang harus menggunakan cara begini biar supaya mobilnya bakalan work teman-teman. Oke, pertama-tama kalian harus mendownload ini yang saya kasih tadi. Ada dua file, CAPS dan MPA. Ya, pertama kalian harus ini dulu, kalian extract names. Ya, kalian ekstrak NPA-nya, kalian ekstrak. Nah, setelah kalian ekstrak itu, kalian di sini adalah file yang dimana file ini adalah Mobenz ya, teman ya. Oke, jadi pertama-tama kayak jadi di sini ada skin saya dan saya bakalan potong teman-teman ya. Dan kita bakalan masuk NPA dan kalian masuk ke dua tekstur. Habis itu kalian ke entity dan kalian copy pencet tombol hijau ini. Nah, setelah itu kalian hapus yang Steve ini. Kalian hapus. Nah, setelah kalian hapus, kalian langsung ganti nama skin kalian sendiri. Nah, di sini saya bakalan kasih nama Steve dan huruf kecil semua, teman-teman ya. Kalau misalnya huruf gede bakalan ngebug dan gak sesuai dengan video saya tadi. Oke, jadi kalian kalian tulis Steve dan kalian oke. Dan setelah itu kalian kembali dan kalian kembali lagi. Nah, setelah kalian sudah kayak gini, kalian caps juga. Nah, kalian ekstrak di sini. Setelah kalian sudah ekstrak dan kalian caps, di sini ada caps. Kalian pilih kalian yang ingin kalian pilih ya temennya capsnya. Jadi itu caps itu adalah kayak semacam jubah ya temennya. Jubah yang di belakang itu yang kayak gitulah pokoknya ya. Oke, jadi saya bakalan pilih salah satu dan saya bakalan pilih yang warna hijau ini ya temen ya. Nah, setelah itu kalian potong. Habis kalian potong, kalian masuk NPA dan kalian tekstur dan cap. Nah, setelah itu kalian kayak gini, pencet hijau. Nah, kalian hapus lagi. Hapus. Nah, di sini yang tadi kalian copy dari tadi, yang dari capnya itu, kalian ganti nama, teman ya. Ganti nama menjadi kostum cap. Capek ya. Oke, setelah kalian kostum cap, kalian oke. Dan selesai dan kalian langsung kembali dan kalian sudah selesai. Dan ini kalian bisa menggunakan Mobenz-nya. Dan mungkin di sini kita bakalan potong teman-teman ya. Nah, setelah kalian potong dan mungkin kita pasang ke games Komojang and Resospect teman-teman. Kalian pencet tombol hijau di sini dan bam. Nah, selesai teman-teman ya. Jadi begitu aja, simpel, dan langsung aja kita ke tempat Minecraft-nya teman-teman. Alright. Nah, oke teman-teman, jadi kalian buka setting teman. Nah, setelah kalian buka setting, kalian tunggu dulu sebentar dan kalian global resource dan kalian di sini ada neo player animation. Dan setelah itu kalian giniin teman-teman ya, kalian pengaturan dan kalian ininya resolusinya ke Steve teman-teman ya. Dan setelah itu kalian lihat aja apa yang terjadi dan di sini loading teman-teman ya. Oke, kalian tunggu beberapa saat, mungkin ada 5 detik lah ya. 1 2 3 4 5 6. Oke, ini lebih. Dan di sini skinnya hilang dan mungkin ini bakalan berubah. Nah, selesai teman-teman, menjadi skin saya teman ya. Jadi ini kayak gini aja, simple mungkin ya teman ya. Jadi ini jadi kalian misalnya mau nambah menjadi skin saya nih ya. Nih kalau kalian pencet ini nih tambah nih. Nah,
jadi skin saya, teman-teman. Alright. Oke, teman, mungkin video tutorialnya mungkin sampai sini aja. Mungkin kalau kalian suka sama tutorialnya, kalian bisa pencet tombol subscribe dan juga like videonya dan juga di-share ke teman-teman dan sahabat kalian. Semoga video-videoku ada yang bermanfaat, teman-teman. Oke, thank you yang sudah nonton sampai habis dan sudah nonton sampai ke tutorialnya. Mungkin kalian paling the best lah ya, teman-teman ya. Oke, mungkin Blur Gaming pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.